Proses pembukaan bearing menggunakan lilin, bos. Menggunakan lilin, kita akan masukkan ke satu. Terus buka ini. Oke, videonya tadi pas proses pelepasan bearing itu enggak video karena sudah lelah banget, guys. Karena cari kunci tracker enggak ada, jadi saya tadi bikin sama temen menggunakan as 14 seperti ini di posisi disini kan, jadi model kan ada untuk tonjolan gitu. Jadi posisinya ini bisa narik ke si bearingnya gitu. Jadi posisinya di sini pukul ke depan, dipukul menggunakan ini, jadi mengorbankan kunci. Jadi ya, alhamdulillah bisa kepasang dan bearingnya itu udah oblak oblak, tapi belum parah banget, tapi ya udah agak mending lah ini, guys. Enggak, biasanya kan ini goyang, guys. Ini enggak begitu goyang. Terus ya suara lingkungannya sih agak berkurang, tapi nggak tahu nanti kalau di proses perjalanannya, guys. Oke, mungkin videonya sampai sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Oke, see you next time. Bye-bye.